Tahukah anda apa strategi yang digunakan tanpa gagal oleh ahli politik untuk menipu rakyat? Anda dapat menipu seluruh negara dan melepaskan diri dari sebarang salah laku hanya dengan menggunakan tiga strategi. Strategi pertama ialah untuk mencuci tangan dengan menggunakan nama orang lain. Ada seorang bekas Perdana Menteri yang menuduh putera Arab menderma kepada akaun peribadinya. Ada seorang ketua pengarah SPRM yang malas sikit dan menggunakan nama adiknya. Strategi kedua ialah untuk berpakat dengan pihak ketiga untuk membersihkan nama. Ada seorang bekas Perdana Menteri yang menggunakan bekas peguam negara. Ada seorang ketua pengarah SPRM yang gunakan pengerusinya. Strategi ketiga ialah untuk mencari kambing hitam untuk dituduh. Alihkan perhatian kepada kambing hitam untuk membeli masa dan memikir langkah seterusnya. Ada seorang bekas Perdana Menteri yang menuduh jolo. Ada seorang ketua pengarah SPRM yang menuduh wartawan. Adakah bekas Perdana Menteri dan ketua pengarah SPRM menggunakan strategi yang sama? Adakah rakyat semakin sedar dan tidak sanggup ditipu lagi? Apa pandangan anda? Nama saya Ravi Sundralingam dari Wangsa Maju.